Kamu setiap hari ada di berita. Saya beruntung bisa sekamar dengan kamu. Belajar. Jadi, saya pikir politik ini memang jadi jalan hidup saya. Ternyata, tidak untuk semua orang ya. Lawan politikmu itu sebenarnya siapa sekarang? Kenapa emang, Pak? Ayolah, ini permainan. Kamu kurang kasih mereka, kan? Saya memulai semuanya dari bawah. Tujuan saya adalah membangun daerah saya sendiri. Itu namanya kamu gak punya kekuatan. Kamu dikorbankan oleh partaimu sendiri. Emangnya berapa sih gaji bupati? Saya berjanji.